Alright, hello nih guys, nomina san, welcome back to Nobrian Sawar do Ike Nobrian Sekai YouTube channel. Kembali lagi di Tensei Star Slime Dataken mau Maotoryu no Kenkoktan ya. Ini adalah selebrasi 2,5 ya, anniversary. Dan kita akan bahas-bahas untuk apa ini, Cuk? Untuk banner yang belum saya bahas. Jadi kita di sini sebenarnya kita dapat beberapa banner ya, aktivasi. Itu adalah Demon Lord yang mana tinggal satu hari ya, dan bahas kemampuan dari dua banner ini. Jadi banner kita untuk anniversary itu ini part 1, walaupun sebenarnya ya kita satu tema dengan yang ini sih ya. Ketika video ini diupload, kemungkinan sorenya kita akan dapat hint atau petunjuk untuk banner selanjutnya. Jadi ini akhir April, jadi ya kita akan bahas itu. Yellow dan juga ungu ya, violet ya. Kita akan lihat kemampuan dari karakter ini. Sudah saya bahas belum sih? Saya lupa. Ya belum. Ini adalah karakter battle ya. Red skill adalah melemparkan semua target physical attack di areal ya, meningkatkan beast power. Oke, skillnya adalah Soul Reaper, meningkatkan primal demon commander force attack 100% dan juga beast rate. Terus mengubah soul of skill menjadi soul of divine protection. Oke, sedangkan selanjutnya adalah protected character. Di sini adalah Violet Shan. Skillnya adalah meningkatkan damage yang dilakukan oleh Primal Demon Force karakter ke Wind atau ke elemen hijau ya, 60% meningkatkan physical attack, physical character attack dan defense 20% ya. Dan juga setiap giliran menambahkan skill cost limit 50. Wow, this is good. Protection skillnya adalah meningkatkan primal force attack karakter sampai end of battle 12%. Sampai giliran ini battle skill dapat diaktifkan beberapa kali. Wow, this is good ya. Menarik. Lanjut di sini adalah white dan juga yellow di sini ya. Primordial Demon. Yes sir. Ini adalah part 1 untuk anniversary ini. Battle karakternya adalah Jone dan Blang. Mengapa kita tidak mendapatkan leader? Karena leadernya ya udah rilis kemarin ya, atau protection unitnya udah rilis di sesi kemarin ya. Kita nggak dapat. Untuk ini kita lihat ya, attack defense kiranya yang standar segitu ya. Dan secret skill di sini adalah melemparkan single target earth physical attack 490 normal damage. Jadi ini single, kemungkinan akan jadi hitter ya, damager. Untuk skill di sini explosive break, menurunkan semua target atribut resistance dan juga meningkatkan weakness strike 90%. This is main saling berurutan ya, atau berhubungan ya, karena di sini kalau musuh tipenya kalah damage-nya akan tinggi, dan ini juga demikian, kalau tipenya menang damage-nya akan lebih tinggi lagi. Itu sih intinya. Lalu untuk battle skill selanjutnya adalah menurunkan skill cost 50 untuk Vanguard Allies. Oke, elegant skill meningkatkan skill point. Ini seperti support. Oke, dapat diaktifkan satu kali per battle. Kan kita tahu kalau skill digunakan pasti costnya nambah, dan ini berguna untuk menurunkan costnya ya. Berikut lah makhluk close yang belum adalah Blang ya, White Primordial. Gambarnya sih saya nggak terlalu suka ya ini ya, kurang ya.
Porsche sama. Secret skill, single target ya. Tidak ada efek tambahan karena kita tahu secret skill single target itu untuk damage ya. Untuk battle skill, fatal swim meningkatkan soul of combos, jadi damage untuk ultimate ya 10%. Jadi stack unlimited, very good, dan meningkatkan burst power 5%. Burst power itu kayak tembus gitu, persing lah. Lalu untuk battle skill, costnya cukup murah ya, what the freak. Meningkatkan semua soul of secret skill gauge dan meningkatkan sampai end of battle unlimited. Oke, okay. Jadi meningkatkan gauge-nya 10%. This good bro, dan attack juga. Oke, okay. Kita akan gacha atau enggak ini? Gem saya banyak sih, saya ngumpulin gem untuk anniversary sih. Ya, walaupun ini cukup broken bisa dibilang. Gacha-gacha tiket aja penting. Kalau ada ini 180 bangke. Tiket recruitment anime season 3. Oke, kita akan gacha untuk ini. Apakah ada gacha yang lain? Apa ini? Ah, nggak menarik, kita gacha ini aja. Spesial untuk lo kita ditry untuk tiket ya. Nah, niat saya ya nggak gacha cuy. Oh ya, btw untuk season 3 Tensura udah tayang ya, ini dah. Oke, okay. Nice animasi. Bagi kalian yang masih main ini dan kalian nyelesain event-eventnya, silahkan bikin konten di tempat saya ya. Saya akan berikan space untuk kalian. Oke. Okay. Gambarnya pecah ya. Tuh, gambarnya pecah ya. Presento Explosion. Let's go baby. Ya, saya belum pernah dapat karakter ini. Seperti yang ku bilang ya, seperti biasa, kalau kita main game gacha itu ya kayak gini. Oh ya, medium low, grafiknya kita high dong. Ya dong. Palu. Kita main medium. Apaan? Lanjut, kita akan coba untuk animasinya mantap. Gacha 60 fps, yo. Paling nanti kualitas video kurang sih, 60 fps. Jadi ini untuk merayakan season ketiga dari Tensura ya. Nah, ini 60 fps, mantap. Enam puluh fps, mantap kali, mantapnya. Kita skip boleh sih, karena saya yakin nggak dapat apa-apa. Gratisan sih, ya, tiga kali. Kita skip aja lah. Oh, kita lihat animasi aja lah. Kalau dapat something kan, nggak dapat sih. Oh iya. Oke. Okay. Nothing ini. Kita dapat Veldurajan di situ. Bagus. Oke, okay, jadi itu. Nah, saya akan gacha lagi. BTW kalian login game ini aja dapat tiket ya. Silahkan kalau kalian ingin gacha-gacha. Ya, game ini udah 2 tahun. Dan saya lihat viewership-nya cukup tinggi ya untuk game ini ya, karena Tensura ya baru balik dari anime. Jadi ya menarik. Jadi itu sekiranya untuk bahas-bahas kali ini, mungkin agak telat tapi itis buat itis. Nah ya, saya jarang main juga, namun login tiap hari kok, santai aja. Jadi itu, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and see you to the next one. Matane.